Ini adalah karya seorang seniman bernama Philipp Weber. Pria kelahiran 1974 di Jerman ini mengkhususkan diri pada lukisan wanita hiperrealistis yang sulit dibedakan antara sebuah lukisan dengan hasil cetakan foto. Karya-karyanya ini diambil langsung dari foto model majalah yang bekerja sama dengannya, sehingga Weber tidak hanya memaksimalkan detail lukisannya, melainkan memaksimalkan ekspresi emosi manusia ke dalam lukisannya. Weber baru berusia 3 tahun ketika tertarik pada seni dan terus mengalami kemajuan sejak saat itu. Sumber inspirasinya adalah karya sastra, film, dan rekan seniman serta orang-orang kreatif lainnya, serta kisah hidup, impian, dan aspirasi mereka. Berdasarkan kisah-kisah tayangan dan naratif tersebut, Weber mengembangkan serial yang menggabungkan lukisan-lukisan seperti gambar diam untuk membentuk dramaturgi atau drama dalam teater yang utuh.